Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton Galeri Aidilfitri Business Awani. Najib, selamat raya. Selamat raya, Syah. Okey, Syah. Sempena Aidilfitri ini, kita mengarah kudrat di Business Awani untuk meraihkan golongan-golongan kurang upaya. Syah, siapa golongan kurang upaya yang kita raikan pada Aidilfitri? Hari ini, kita meraihkan 20 kanak-kanak daripada Malaysian Advocates for Cerebral Palsy. Dan Syah, sepanjang bulan Ramadan telah melakukan pelbagai aktiviti untuk melihat apa yang diperlukan oleh golongan-golongan ini bersama dengan artis-artis terkenal, Syah. Mereka melibatkan 4 orang personaliti popular tanah air termasuk Arjali, Isu Islam, Mamat Sepah dan juga saya sendiri. Dan kita kali ini kita melihat Isu Islam terlebih dahulu sebelum kita lihat kepada Syah punya aktiviti selepas ini. Isu Islam, saksikan. Assalamualaikum, bang. Adik, sihat adik Aris? Yes. Ingat tak? Macam mana, bang? So, macam mana? Okey, bang? Sihat? Okey, sihat je. Eh, dia sihat? Dia sentiasa sihat. Nampak makin sihat ni. Okey, tak apa, bang. Hari ini saya akan bawa Aris pergi masuk gym. Tengok apa yang ada, apa yang kita boleh buat dalam Amir's gym ni. Okey? Okey? Alright. Jom kita masuk. Alright. Jom, bang. Halo. Hai. Hai, Nancy, Jenny. Hai, selamat petang. Selamat petang. Hai, Adik Harish. How are you? Baik tak? Sihat tak? Baik tak? Baik. Okey, Nancy, apa kita nak kena buat? Apa terapi yang kita patut buat hari ini? Adik Harish akan buat banyak aktiviti dalam masa berdiri. Okay. So, kita masuk dalam dulu. Okey, jom. Okey, jom. Boleh? Seronok tak? Hari ini banyak benda nak kena buat. Yeay. Okey, Nancy. Nampak, apa kita nak kena buat hari ini? Ni sekarang ni. Okey, sekarang kita dah massage Harish, dah prepare dia untuk standing. Okey, kaki Harish ni dia kalau masa dia berdiri dia tak lurus, tak tegak, dia menggunakan kaki. So kita letakkan immobilizer ni untuk supaya dia luruskan kaki dia masa dia berdiri. Okey. Baru kaki dia tak bengkok kan, so dia boleh berdiri dengan elok. Okey. Tak sabar. Harish cakap dia tak sabar. Kan? Sabar nak berdiri kan? Tadi kita ada buat apa? Massage dia sikit kan? Kita massage dia sikit. Memang perlu? Ya, memang perlu sebab otot-otot dia kena tahu yang kita nak buat something dekat dia. Dia nak buat kerja. So, kita macam bagi clue lah kat otot-otot dia. Prepare otot dia. Okey. Jom kita beri kat cage. Okey, letak dia kat sini, tengah-tengah. Berdirikan dia? Berdirikan dia. Okey. Saya jangan melompat tau. Kaki tu lompat sikit. Kalau nak lompat, nanti boleh lompat. Bukan sekarang. Okey, cuba balance. Okey, balance. Cuba. Tengah depan. Sini. Yeay. Baguslah dia Aris ni. Tandanya dia. Okey, sekarang ni adik Aris tengah menjalani sesi latihan dynamic standing. Untuk dia bagi dia confident untuk berdiri. Sebab dia tak boleh berdiri kan, dia kena ada support. So inilah aktivitinya. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak suruh adik Aris pindahkan gelong ini ke gelong sini. Yeah. Adik Aris boleh buat? Boleh kan? Cepat. Okey, cuba okay. Okey, ambil gelong dari sini. Cepat, cuba. Ambil. Pegang kuat-kuat. Kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Okey. Tak kat sini. Satu, dua, tiga. Lepas. Yeay. Pandainya. Okey. Diri. Yeay. Lagi satu. Okey, lagi satu. Cuba. Lagi satu. Okey, masukkan. Lepas. Pandai. Yeay. Pandai ya. Lebih confident, lebih seronok. Apa kita tengok dia sendiri pun lebih seronok berdikari maksudnya. Kan? Okey, satu lagi ya. Okey, buat lagi. Pegang dia. Lelok. Kalau macam tu jatuh. Jatuh. Pegang betul-betul? Pegang betul-betul. Yeah. Haa, betul. Okey, bawa dia pergi sana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia excited tak sabar. Dah. Dia excited sangat. Yeay! Harus berjaya. Dapat 3 markah. Okay. Give me 5. Yeay! Sebab dia lebih confident, lebih seronok. Sebab dia boleh berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang penting. Jangan tidur.
Adik Aris jangan tidur, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Badan tegak sikit. Ha, ya. Mandai dia. Okey. Tegak sikit. Okey. Sekarang ni dah selesai, kita buat latihan untuk adik Aris. Bagi dia kekuatan, bagi dia support untuk dia berdiri. Macam kanak-kanak lain juga. Lepas ni kita ada banyak lagi aktiviti. So, tengok lepas ni, okey? Okey, sekarang ni kita baru je lepas buat renggangan tangan ataupun fungsi otot jari tangan untuk adik Aris supaya dia boleh pegang, tarik. Sebenarnya benda ni penting untuk adik-adik CP macam adik Aris ni sebab jelas seharian kita pun kita manusia biasa kita menggunakan jari kan, menggunakan tangan, banyak menggunakan tangan untuk ambil barang, untuk makan dan macam benda ni juga. Bagi kita orang yang normal memang senang tarik je, tapi bagi adik-adik macam adik Haris, cabaran untuk mereka. Kan? Tapi adik boleh buat tadi kan? Yeay! Perasaan saya, saya rasa seronok dapat bersama dengan adik Haris menjalani sesi latihan dia untuk hari ini. Kita ada buat yang untuk sesi untuk dia tegakkan badan dia, untuk dia confident level untuk berdiri dan juga untuk dia renggangan otot jari. Sebenarnya mereka ni perlukan lebih perhatian. Diorang pandai. Sebenarnya diorang pandai. Diorang tahu apa yang kita suruh diorang buat, kita suruh dia tegak, suruh dia buat apa pun dia boleh buat. Cuma kita kena sentiasa bersama dengan diorang, bercakap dengan diorang. Diorang perlukan lebih perhatian daripada kita lah. Kalau kiranya ni kali pertama Izum jaga adik CP macam ni lah kan. Tapi walaupun kali pertama nampak macam senang kan, tapi sebenarnya susah. Tapi susah tu tentunya tak menjadi halangan kepada kita untuk menjaga adik ini. Cuma kita, macam saya cakap tadi, kita perlukan masa. Kita bagi kasih sayang, bagi rasa dekat dia supaya dia kuat untuk menjalani hari-hari dia sepanjang hari kan. Betul tak? Betul tak, Aris? Ha, cakap betul. Perlu diberi tekanan adalah kasih sayang. Masa kena banyak luangkan dengan dia orang. Sebab dia orang, kalau dia selalu kita tak bagi dia peluang, bagi dia masa, tak sentiasa bersama dengan dia, dia akan rasa macam kosong. Dia rasa macam dia tak boleh lah. Senang cerita, kalau kita pun dalam masalah, kita pun perlukan orang sekeliling kita kan untuk bersama dengan kita, bantu kita apa yang kita nak. Macam dia orang tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap, kau kena ada dengan aku, kau nak tolong aku. Aku nak berdiri, aku nak berjalan macam kau. Aku nak makan macam kau, pakai sudu. Kan? Dia tak boleh cakap. Kita kena bantu dia. Dia sama macam baby. Baby, kalau kita tak ajar, dia tak akan tahu. Kan? Kalau kita ajar dia, hari-hari demi hari dia akan belajar, dia akan tahu. Satu hari nanti, okey? Sebenarnya tak bolehlah panas sini dekat mereka adik-adik macam ni. Sebab dia orang special. Dia orang istimewa. So, kita jangan panas sini. Dia, walaupun dia macam ni, dia ada satu kelebihan. Mungkin ini rezeki pada ini adalah sebenarnya rezeki pada keluarga yang mendapat baby, mendapat anak seperti adik Haris ni kan, ini bagi rezeki banyak. Saya terkilan, saya sedih bila orang luar kan banyak cerita pasal okey baby macam ni kadang-kadang orang tak nak jaga kan, kadang biarkan je kan duduk. Biarlah, tak bagi perhatian lah, tak bagi sepenuh perhatian pada adik-adik macam ni. Sebenarnya tak boleh, jangan jaga mereka, belai mereka, didik mereka. Mereka perlukan benda tu. Mereka perlukan kasih sayang. Mereka perlukan didikan. Kalau kita tak ajar macam mana mereka nak belajar kan? Dia tak boleh bagi tahu kita. Kita kena tahu sendiri. Di kesempatan ini, Zu dan adik Haris ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua adik-adik kat luar sana, kakak-kakak, abang-abang, kepada keluarga saya, kepada keluarga Haris. Selamat hari raya. Maaf saya batin kalau ada salah dan silap. Kita kosong-kosong. Okey? Bye-bye. Cakap bye-bye. Selamat hari raya. Cakap cepat Haris. Alah ni ngantuk dah. Aduh, hari ni.